Kita kembali ke Kota Medan, pemirsa. Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan kegiatan safari subuh Arafah di masjid di Kota Medan. Masjid yang digunakan untuk sholat juga bisa dijadikan sebagai tempat bersilaturahmi antara sesama umat muslim. Bertempat di Masjid An-Nasuha, Kecamatan Medan Petisah, Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan kegiatan safari subuh Arafah pada Minggu pagi. Kegiatan dimulai dengan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dan tausiah dari Ustaz. Terlihat para jamaah memadati Masjid An-Nasuha. Usai mendengarkan tausiah, tim safari subuh Arafah Bukit Barisan memberikan bantuan berupa sendal untuk para jamaah berwudu dan kotak infak kejujuran. Kotak infak kejujuran ini merupakan gagasan dari Mayor Jenderal Ahmad Daniel Chardin saat jamaah hendak berinfak. Tidak ada gembok di dalam kotak tersebut dan di sini kejujuran jamaah diuji. Dengan kegiatan safari subuh ini diharapkan bisa menjalin dan mempererat tali silaturahmi sesama umat muslim. Kita mengajak kepada seluruh umat untuk bersama-sama memakmurkan masjid, menjadikan masjid menjadi sebuah pusat daripada dakwah dan pendidikan, menjadikan sholat subuh, berjamaah sholat subuh, seramai sholat Jumat. Insya Allah kita memakmurkan masjid, subuh sudah seramai sholat Jumat, inilah sebuah kebangkitan daripada umat Islam itu sendiri.